Ya, ini adalah plat gantry set yang sudah selesai saya cutting. Jadi ini bagian-bagiannya ya, saya coba sebutkan. Empat buah plat ini, nah, ini adalah bagian mounting frame-nya ya. Jadi ini bagian depan, nah, ini kanan, ini kiri, kemudian ini bagian belakang untuk stepper-nya. Ini ya, nah, ini posisinya begini ya. Nah, ini juga begini. Nah, ini. Jadi nanti ini untuk lead screw-nya. Nah, ini bagian ini untuk stepper bagian belakang. Jadi ini untuk mounting frame-nya. Kemudian ini untuk y-axis. Nah, ini untuk y-axis ya. Nah, ini untuk lead screw, karena kita menggunakan penggerak lead screw. Ini y-axis yang keduanya, kemudian ini untuk z-axis, x-axis bagian depannya. Kemudian ini x-axis bagian belakang. Dan ini konstruksi z-axisnya yang sudah dirangkai. Nah, ini dia gantry yang sudah dipasang bearing pinwheel-nya. Jadi ini untuk y-axis. Nah, ini ya. Ini juga sama. Ini untuk x-axis. Untuk x-axis. Jadi nah, ini urutannya adalah ini menggunakan baut M5 ya. Baut M5, kemudian ada spacernya itu yang menggunakan yang 6 mili, saya menggunakan 6 mili. Kemudian ada locknya, lock nutnya. Nah, ini bearingnya bearing pinwheel yang besar ya. Sama untuk bagian bawahnya ini menggunakan eccentric spacer ya. Nah, itu dia eccentric spacer, jadi itu bisa di setel nanti kalau misalnya ketika masuk dia terlalu ronggal atau terlalu rapat, kita bisa setel dari bagian bawah eccentric spacer, jadi kita bisa setel ke renggangannya dan kerapatannya. Ada dua bagian bawah aja, yang atas tidak usah. Bagian atas ini cukup dengan spacer aluminium saja. Untuk eccentric spacernya ini juga menggunakan yang 6 mili ya. Oh, jadi dia rata atas dan bawah. Kemudian untuk x-axis, ini menggunakan, karena ini slidingnya saya menggunakan C-beam 4080, maka dia menggunakan spacer 6 mili aluminium, spacer aluminium 6 mili. Kemudian yang bagian tengah ini 9 mili. Nah, ini juga 6 mili ya, 6 mili, 9 mili, 6 mili. Nah, rodanya ini yang roda besar. Kemudian bautnya M5 yang 60. Kemudian yang bawah ini menggunakan, ini bagian bawah ya, ini bagian atasnya. Nah, ini bagian atas, ini depan, ini bagian belakangnya ya. Jadi, ini yang spacer, eccentric spacer untuk penyetelan. Kemudian ini spacer 9 mili. Kemudian yang ininya eccentric spacer. Bagian sini pun sama. Eccentric spacer, spacer 9 mili. Kemudian eccentric spacer. Semuanya eccentric spacer harus disamakan dengan yang atas 6 mili ya. Kemudian nanti untuk penyetelannya ada di bagian bawah. Jadi ini bisa di-stel, stel untuk kerenggangannya ya. Ini juga sama.
Ini jadi nanti ini bagian X yang menghadap ke depan. Nah, kemudian ada lubang 6 ini untuk menyatukan dengan Z axis. Jadi nanti dia posisinya seperti ini. Nah, ini nanti kita baut. Kita baut ini. Nah, ini dia hasil jadinya CNC router area kerja 40 kali 40. Ini menggunakan spindle-nya mesin router 530 watt. Ini ya guys, ini penampakan bagian belakangnya. Jadi yang kita buat hanya seperti ini frame-nya. Jadi untuk bed-nya, alas mejanya, itu diserahkan ke masing-masing. Jadi nanti kita kirim hanya seperti ini. Kemudian ini adalah kontrolernya menggunakan Macri. Ini ya. Nah, ini dia Macri USB merah dengan 4 buah driver dan 4 buah stepper ya. Jadi Y-nya itu menggunakan double axis. Ini penggeraknya menggunakan lead screw anti melar. Ini sisi sebelah kiri. Ini lead screw sangat berbeda jauh dengan bell ya. Jadi ini anti melar sanggup untuk mengkating bahan keras seperti akrilik atau aluminium. Plat gantrinya menggunakan aluminium 6 mili. Kita akan melakukan pengetesan perlu. Thank you.
Oke, selesai. Nah, ini dia hasilnya, guys. Nah, ini kayu jati Belanda. Kayu jati Belanda kemudian menggunakan mata endmill strike bit 3 mili.